Saudara Lon, para ilmuwan telah menemukan bahwa di perairan di seluruh dunia terdapat sebanyak 5.500 virus baru. Ribuan virus tersebut sebelumnya belum teridentifikasi, baik filum maupun kelompok biologisnya. Hal ini setelah sekumpulan peneliti internasional menggabungkan analisis khusus dengan pohon evolusi tradisional. Dalam studi yang dipublikasikan di jurnal Science pada 7 April 2022 ini, menyebut virus RNA atau ribonukleic acid adalah virus paling terkenal karena penyakit yang ditimbulkannya pada manusia, seperti flu biasa maupun COVID-19. Mereka juga menginfeksi tumbuhan maupun hewan yang penting bagi kehidupan manusia. Para peneliti mengatakan bahwa spesies virus yang baru ditemukan tidak hanya mewakili 5 filum virus RNA, tetapi juga menunjukkan adanya 5 filum baru yang belum teridentifikasi. Dilansir dari Independent, Sabtu 9 April 2022, virus yang menginfeksi mikroba memiliki 3 fungsi utama, yakni membunuh sel, mengubah cara sel yang terinfeksi mengelola energi mereka, dan mentransfer gen dari satu inang ke inang lainnya.